Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini aku bakalan langsung aja ngasih tahu untuk bahan-bahannya. Jadi untuk bahan yang pertama yang kita butuhin adalah air mawar, dan di sini tuh aku menggunakan merek Viva. Jadi kalau misalkan kalian gak ada merek kayak aku, kalian bisa gunain merek lain, itu juga gak apa-apa guys, terserah kalian. Terus untuk bahan yang kedua yang kita butuhin adalah minyak zaitun, dan di sini aku menggunakan merek Mustika Ratu. Jadi kalau misalkan kalian gak ada merek kayak aku, kalian bisa gunain merek lain, itu juga nggak apa-apa, terserah kalian. Terus habis itu di sini aku bakalan kasih unjuk ke kalian untuk cara bikinnya. Pertama aku masukin dulu untuk air mawarnya, dan aku masukin kira-kira setengah sendok makan di sini. Nah, jadi ini aku tuh bikin takarannya untuk sekali pemakaian. Jadi kalau misalkan kalian pengen nyetok, kalian bisa tambahin untuk takarannya ya guys. Terus habis itu untuk minyak zaitunnya aku masukin kira-kira 2 tetes. Nah, itu udah cukup. Habis itu kita aduk ke dua bahan ini. Dan sambil nunggu kedua bahan ini tercampur dengan rata, kalian bisa sambil like video aku dan subscribe YouTube channel aku agar YouTube channel aku semakin berkembang. Dan sekarang aku bakalan kasih unjuk ke kalian untuk cara penggunaannya. Jadi tonton terus videonya. Nah, jadi di sini untuk mengaplikasikannya kita menggunakan kapas ya guys. Terus habis itu kita oles-olesin kayak gini. Dan untuk penggunaannya sendiri ini tuh bisa digunakan setelah beraktivitas seharian, jadi biar debu-debu dan kotoran itu keangkat. Nah, kayak gini kita aplikasikan. Jadi ini wajah dalam keadaan kotor ya guys. Terus nanti tuh kalau misalkan udah kita bersihin, baru kita cuci muka. Tapi kita kering-keringin dulu kayak selama 5 menit baru kita cuci muka guys. Nah, untuk penggunaannya sendiri biasanya tuh aku gunain setiap hari setelah beraktivitas. Nah, di sini udah kelihatan bersih gitu wajah aku, terus kita kering-keringin. Habis itu baru deh kita bilas, dan aku bakal balik lagi setelah dia udah aku bilas. Nah, jadi di sini dia udah aku bilas dan kalian bisa lihat sendiri mantep banget hasilnya. Oh my god. Aku gak tahu lagi aku harus ngomong apa, guys. Karena masa bagus itu nih. Oh my god, cerah banget. Oh my god, ini bagus banget sih. Seampuh itu, guys. Kalian wajib banget cobain ini. Pokoknya ini sebagus itu, oh my god, nih cerah banget, glowing banget, aku suka banget sama hasilnya. Oh my god, bagus. Menangis. Pokoknya ya, ini saran aku kalau misalkan kalian perawatan kayak gini, kalian tuh jangan pegang-pegang wajah kalian gitu kayak sembarangan. Kalau misalkan tangan kalian itu kotor, itu jangan guys. Pokoknya sebisa mungkin kalau kalian pegang wajah itu tangan dalam keadaan bersih. Jadi biar terbebas dari jerawat kayak gitu guys. Jadi emang harus ekstra ya guys untuk melindungi kulit kita begitu. Nah, seperti itu aja video dari aku. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share di media sosial yang kalian punya. Wassalamualaikum, dadah.